Kedua, mengundang ya Agus dan Bapak dan kuasa hukumnya, ayo sini selesaikan masalah, bereskan supaya apa ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Yes. Ya, jadi ini sampai saya. Lebih lanjut saya kirimkan surat. Saya kirimkan surat, ayo Bang Farhad ini proposal kami bagaimana? Tolong ini bagaimana? Akhirnya Bapak WA sama saya, ayo Bang Ryan, saya sambut di tingkat bayangan, kita ketemu hari Jumat. Tapi saya mau hari Jumat, ya. Hari Sabtu nggak bisa, akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk ansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini diselesaikan dengan baik. Banyak perbedaan, pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan tentunya mereka ada pembelaan sedikit-sedikit, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dari biar pada tahu ini perjuangan egois, mereka egois. Ini lawyer hebat.